Hello, welcome back to H Live bersama dengan saya Nia dan juga Ellie. Alright, seterusnya kita nak cerita tentang sebuah band yang sedang meningkat naik ini, Nia. Yeah. Itu tak masa birthday Dato' Sri Siti Nurhaliza yang ke-40. Yeah. Kan adalah beberapa artis buat tribute lagu-lagu dia. Termasuklah Mas Kugi dan Mas Do. Kugi. Oh, okay. Yes, Nia ada tengok video tu. So dia nyanyi lagu pun nama Merindu kan? Yeah, and malangnya ramai pula yang kecam. Mungkin City Zoners yang tak merestui vokalis itu. Itulah. Korang janganlah macam ni. At least cuba. Okey, kau nak tahu apa komen Kugira Mazdo ni? Jom kita saksikan. Hari tu ada viral. Ali nyanyi lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Okay. Mazdo. Mazdo ada nyanyi lagu. Lepas tu ada orang kecam Mazdo dan sebagainya. Sedangkan kalau diorang datang konsert, mesti diorang tahu kewibawaan suara Ali. Bawa lakukan lagu ala-ala 60s ni kan. So, komen korang. Okey lah. Macam ni lah. Kita sedar atas kesilapan kita yang agak kurang itu. Mengakui lah. Kesilapan tu berlaku. Kita tak nak kata kono-kono nak kali-kali. Tak ada lah. Tak ada. Kita memang salah dan kita akuinya. Dan ini orang kata pengajaran untuk masa depan. Betul. Kita pun tak ambil mudah ya benda tu. Betul. So hopefully masa depan kita akan buat lebih baik lah, insyaAllah. Tapi mungkin agak kecewa untuk peminat-peminat City Zoners kan, dari segi nyanyian dan sebagainya. So pemilihan lagu tu memang you guys memilih dan arrangement daripada korang sendiri atau macam mana? Kita bertanggungjawab atas segalanya, dari segi arrangement, dari segi pilihan lagu. So kita sangat-sangat minta maaf kepada City Zoners. Kita tak boleh nak memuaskan hati mereka. InsyaAllah kita buat lagi sekali yang terbaik untuk anda. Ada bagi tahu cakap apa-apa tak kat Dato' Sri Siti? Sebenarnya saya DM Dato' Sri tau. Dato' Sri, aku DM menggunakan Mas Do punya account. DM tapi aku tak ada kontak kan. So aku cakap, aku tulislah minta maaf atas segala kekurangan. Harap Dato' Siti tak ambil hati lah. Tapi tak reply. So mungkin busy Dato' Siti kot. Kau gila kau expect follow. Apa dia nak tengok DM kau. Tapi insyaAllah terima kasih deh. Kepada yang memberi komen positif dan orang kata komen membina. Kalau komen yang orang cakap menghancurkan ni, kami tak gemar lah. Kalau boleh bagilah. Kita jadikan sebagai ni. Tapi kalau boleh bagi komen-komen yang positif. Maksudnya membina lah. Okey macam ni kita boleh terima. Tapi apapun, kami memohon maaf atas sebarang kekurangan. Yeah. Ni bukan kali pertama kena kecam ke atau first time? Kita dah banyak kali dah. Kalau bab lagu ni first time lah. Ali ada ambil kelas vokal tak lepas tu? Saya tak ada mengambil kelas vokal. Saya akui memang vokal saya tak best. Tapi saya cuba juga. Aku okey. Aku cuma macam kata muhasabah diri lah. Tak nak lah orang cakap membanggakan diri.